Pernah dengar avalanche? Katanya ETH killer. Tapi apa benar ETH killer? Langsung kita mulai aja bahas apa itu avalanche dan apa itu avax token. Apa itu avalanche? Avalanche itu sederhananya adalah platform smart contract. Tapi beda dengan smart contract lain, dia itu smart contract dibangun dari nol ke atas gitu. Nah, dengan bangun dari nol ke atas itu, buat smart contract mereka jadi lebih cepat, mudah terukur, dan customizable. Dan artinya kalau misalnya kamu membuat smart contract gini, bisa. Smart contract gini, bisa. Bisa disesuaikan, tergantung kebutuhan. Blockchain Avalanche ini juga support sharding, dan artinya kalau misalnya kita mau sharding, bisa di sana, biar blockchain-nya jadi lebih cepat lagi gitu. Kemampuannya lebih bagus lagi. Nah, blockchain Avalanche ini salah satu blockchain yang target output dari blockchain-nya itu, mereka pengen sesuaikan dengan Visa hari ini. Jadi bisa bilang mungkin dari segi kecepatan transaksi gitu. Kalau saya ngomong centralized, decentralized kan enggak ya, beda, dua hal beda gitu. Jadi mungkin lebih ke angka transaksinya gitu. Nah, tapi mereka bilang mereka mau lebih cepat gitu, lebih mudah terukur, lebih customizable. Bisa atau enggak? Cuma ngomong doang atau ngasal doang? Enggak cuma ngomong doang kok, mereka memang ada jelasin dan udah laksanain secara spesifik semua cara kerja blockchain mereka. Langsung kita masukin ke cara kerja Avalanche. Yang pertama, konsensus Avalanche ini adalah proof of stake, tapi udah biasa lah ya, Polkadot, Cardano, Binance, semuanya juga proof of stake sekarang gitu. Nah, yang kedua, Avalanche ini sekarang dia udah bisa 4.500 transaksi per detik, 4.500. Dan once kita bandingkan dengan Polkadot, Polkadot baru bisa 1.500. Nah, mulai bingung dong, kayak kenapa bedanya bisa sebesar itu gitu, 4.500 ke 1.500. Sama-sama proof of stake, dan nodes-nya Avalanche ini juga ada ribuan gitu, kenapa bisa? Nah, jadi di dalam Avalanche ini, di dalam proof of stake Avalanche ini, mereka juga laksanakan sebuah protokol Avalanche sendiri. Kita masuk ke cara kerja Avalanche itu. Nah, jadi Avalanche ini mereka ambil analogi gosip kantor gitu. Gosip kantor, ya kamu tau lah gosip di kantor ya. Satu orang ngomong sampai akhir hari semuanya pasti udah tahu gosipnya gitu. Satu gosip bisa tersebar dalam hitungan detik gitu. Nah, itu yang mau dilakukan Avalanche. Dia pengen notes-nya itu bergosip gitu. Nah, jadi setiap ada transaksi, notes-nya itu dia akan gosip dengan notes lain. Artinya dia tanya gitu, dia ngomongin, ini oke nggak sih? Oke gitu. Nanti dia gosipnya itu nyebar terus gitu. Nah, dengan gosip yang saling nyebar, mereka itu makin lama makin saling confidence gitu, makin saling percaya. Dan artinya kayak, oke lah, semua setuju, kita setuju gitu. Jadi, sifatnya itu kayak gosip, bisa hitungan dalam detik gitu. Nah, dengan gosip ini beredar dengan cepat, ya cepat dong transaksinya gitu. Jadi kalau saya mau contoh di luar gosip, ya notes-nya itu mereka lakukan sampel jaringan berulang. Dan artinya mereka itu ngulang-ngulangin terus transaksi yang sama, gosipnya sama, sampai ribuan kali gitu. Nah, dengan tujuan sampel jaringan berulang itu ya semua notes-nya itu langsung tahu infonya. Kayak ini tuh transaksinya valid, ini tuh transaksinya nggak valid gitu. Saling bergosip lah, kurang lebih gitu. Nah, sekarang kita ke avax token. Sebenarnya ini udah jelas banget gak sih? Kalau saya ada blockchain, biasa ya tokennya itu dipakai dalam jaringan blockchain-nya gitu. Nah, jadi sama seperti avax token ini, avax token ini dipakai untuk fee transaksi dan beberapa transaksi dalam jaringan blockchain Avalanche gitu. Contohnya seperti eksekusi smart contract udah jelas lah gitu ya. Atau mungkin sebenarnya bisa di proof of stake. Jadi katanya kalau saya kamu staking avax, kamu reward miningnya sekitar 7-12% gitu. Nah, itu use case dari avax token sendiri. Tokenomics dari avax token ini juga bisa bilang cukup bagus, distribution-nya rapi. Dan mereka itu waktu itu pas awal sale, pas awal mereka opening, itu sekitar tahun lalu di bulan September gitu. Belum sampai 1 tahun lah tokennya ya. Mereka tuh laku keras gitu, banyak banget orang beli. Jadi kalau saya kita ngomongin potensi Avalanche, menurut aku potensinya cukup ada gitu. Pertama, mereka memang cara kerjanya beda sendiri gitu. Nggak banyak loh, atau mungkin kayak nggak ada setahu aku. Blockchain yang pakai cara gosip gitu, teknik gosip gitu. Jadi notes-nya itu dikasih gosip aja gitu. Jadi beda sendiri lah cara yang ngebuat inovasinya ini, mereka jadi lebih cepat gitu. Nah, yang kedua, Avalanche ini mereka juga ada buat produk-produk baru lain, seperti ya mobile app wallet gitu, terus web extension dan desktop client gitu. Jadi bisa bilang mereka itu berinovasi dengan baik, dan token sale-nya itu laku banget lah pokoknya. Kalau saya tadi aku bilang kan, di tahun lalu mereka laku banget token sale-nya. Avalanche ini juga punya partner yang gede-gede banget, partnernya bagus gitu. Jadi overall, kalau saya aku ngomongin overall, dia itu fundamentalnya cukup bagus. Ya wajar juga gak sih, peringkat 44 dari video ini dibuat Avalanche gitu. Tapi seperti biasa kita juga harus bahas beberapa kemungkinan yang perlu kita pikirkan gitu. Memang ETH killer mungkin benar atau enggak, cuma perlu waktu aja untuk tahu. Tapi apa dia satu-satunya kripto yang mau jadi ETH killer? Enggak juga. Cardano, Polkadot, semua kripto sekarang itu pengen menyesuaikan ETH, pengen kejar ETH gitu. Jadi bisa bilang kompetitor dia itu banyak. Jadi jangan terlalu optimis juga kayak Avalanche yang bakal menang gitu. Masih banyak kripto-kripto lain yang melakukan hal yang sama, pengen kejar Ethereum, pengen jadi Ethereum killer gitu. Nah, ETH sendiri juga nggak mungkin diam dong. Kalau misalnya dia gerak, Avalanche gerak, Cardano gerak, Polkadot gerak, Ethereum gerak gak? Gerak juga. Dia juga kejar-kejaran pasti. Siapa yang dia kejar? Ya, kejar Bitcoin mungkin gitu ya. Saling kejar-kejaran terus gitu.
Jadi seiring Avalanche berkembang, Ethereum pasti berkembang, Cardano pasti berkembang, Polkadot, Binance, semuanya pasti berkembang gitu. Dan saya bilang jadinya kompetitornya ini makin lama makin kuat. Sedangkan Avalanche ini sekarang di posisi 44. Mungkin aku bisa terkejar sih dalam beberapa tahun ke depan kalau saya Avalanche benar-benar berinovasi dengan baik gitu. Tapi masalahnya adalah waktunya kapan, kita gak ada yang tahu gitu. Dan semua proyek itu bergerak dan berkembang terus. Tapi apa Avalanche salah satunya? Iya, menurut aku Avalanche salah satunya. Apa pendapatmu soal Avalanche? Menurut kamu Avalanche akan keberapa tahun ini? Thank you udah nonton videonya. Kalau saya kamu suka video, boleh banget di like. Cuma butuh 1 detik aja untuk bantu channel ini. Jangan lupa juga tonton video ini kalau saya kamu mau tahu Ethereum klasik, drama Ethereum klasik dengan Ethereum. Thank you, subscribe, bye.